Upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam lintasan sejarah melibatkan berbagai pihak dan elemen rakyat. Pada tahun 1947 misalnya, rakyat Sumatera Barat, terutama dari kalangan perempuan, dengan sukarela mengumpulkan berbagai perhiasan emas untuk membeli pesawat tempur pertama bagi pemerintah Republik Indonesia. Pembelian pesawat tempur jenis Avro Anson yang diinisiasi Wakil Presiden Muhammad Hatta ini dimaksudkan pemerintah RI sebagai upaya menembus blokade militer Belanda yang kala itu hendak kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda lewat Pemerintah Sipil Hindia Belanda atau NICA terus berupaya menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pihak NICA Belanda misalnya tidak hanya berupaya melumpuhkan kekuatan pemerintah RI lewat aksi blokade laut wilayah Indonesia yang mereka terapkan sejak akhir tahun 1945. Namun pada 21 Juli 1947, pasukan NICA juga melancarkan agresi militer untuk menduduki sejumlah wilayah RI. Untuk menghadapi berbagai tekanan yang dilancarkan NICA Belanda dan kemungkinan diserangnya kota Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota pemerintah RI, pemerintah Soekarno-Hatta melakukan berbagai langkah antisipasi. Antara lain menyiapkan kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat sebagai alternatif ibu kota pemerintahan RI sementara bila kota Yogyakarta diserang pasukan NICA Belanda. Untuk kepentingan ini, pada tahun 1947, Wakil Presiden Muhammad Hatta berkantor di Bukit Tinggi dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dari kota ini. Jadi dalam rangka menyiapkan daerah alternatif untuk jadi pusat pemerintahan Republik, kalau Belanda semakin menguasai semakin luas Jawa, yang dilihat itu daerah alternatif itu kan Sumatera. Kenapa Sumatera? Karena perhubungannya paling dekat gitu. Jadi paling dekat ke Singapura, ke Malaysia. Nah, karena itu Bung Hatta kemudian dengan sejumlah rombongan, termasuk ada namanya Pak Suryo, itu Gubernur Jawa Timur, ada Mr. Stompul, Menteri Pekerjaan Umum, ada Mr. Akarim, itu Direktur Bank Negara. Kemudian pindah berkantor di Bukit Tinggi. Di gedung namanya waktu itu Rumah Tamu Agung ya. Selama 7 bulan Bung Hatta sampai di Bukit Tinggi itu bulan Juni 1947 ya. Nah, kemudian langsung aktif memimpin pemerintahan dari Bukit Tinggi. Karena itu disebut waktu itu tuh Bukit Tinggi adalah ibu kota kedua Republik Indonesia. Sementara itu, aksi blokade yang dilancarkan Belanda dengan menutup jalur perdagangan keluar masuk wilayah RI dan aksi pengambil alihan paksa hasil-hasil perkebunan oleh Belanda membuat pemerintahan RI mengalami banyak kerugian hingga terjadi hiperinflasi dan kekosongan kas negara. Melalui blokade ekonomi ini, kawasan laut juga diblokade oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga hubungan antara Indonesia dengan luar negeri juga mengalami permasalahan tersendat. Karena tidak bisa lagi, kota-kota utama seperti Padang, Palembang, Medan dikuasai oleh Belanda. Padahal kota-kota tersebut adalah kota-kota yang memiliki pelabuhan laut. Kerugian negara yang begitu besar akibat blokade jalur laut dan darat yang dilakukan Belanda memaksa jajaran pemerintah RI terus mencari jalan untuk menembus blokade Belanda. Dan jalur udara saat itu dianggap pemerintah bisa menjadi salah satu alternatif untuk menembus blokade Belanda. Namun kosongnya kas negara membuat pemerintah RI tidak memiliki uang untuk membeli pesawat udara. Melihat kondisi ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta yang saat itu sedang berkantor di Bukit Tinggi berinisiatif menggerakkan warga Sumatera Barat untuk bersama-sama mengumpulkan harta pribadinya guna membeli pesawat yang dipakai menembus blokade Belanda. Untuk mewujudkan gagasan ini, pada tanggal 27 September 1947, selaku Wakil Presiden, Bung Hatta merilis instruksi pembentukan panitia pengumpulan emas. Waktu itu kita kan mulai menghadapi blokade Belanda. Semakin lama kan kekuasaan Belanda semakin luas, sehingga jalan-jalan itu juga tidak mungkin lagi dilalui gitu.
Nah, mulailah ada pemikiran waktu itu untuk membeli satu pesawat terbang untuk perhubungan keluar mengatasi blokade Belanda. Sekitar bulan September itu mulai pikiran bagaimana kalau kita minta sumbangan rakyat, ya, sumbangan rakyat Minangkabau, Sumatera Barat untuk membeli sebuah kapal terbang. Upaya Bung Hatta untuk menggerakkan dan melibatkan rakyat dalam pengumpulan emas atau dana bagi pembelian pesawat ini disambut baik berbagai kalangan di Sumatera Barat. Panitia pengumpulan dana yang kala itu dibentuk dan diketuai oleh Direktur Bank Negara, Mr. Abdul Karim, memutuskan untuk melakukan pengumpulan emas dengan menggelar rapat umum di sejumlah daerah. Pergolakan terjadi dengan Belanda, akhirnya menetap di Bukit Tinggi. Nah, di saat itulah kalau nggak salah ditunjuk ayah saya menjadi ketua pengumpul emas untuk membeli pesawat. Pesawat itu yang digunakannya untuk keperluan negara lah. Dalam rapat akbar pengumpulan emas di Bukit Tinggi yang dihadiri ribuan orang, berkat pidato Bung Hatta yang membakar dan membangkitkan semangat kemerdekaan untuk benar-benar terbebas dari kolonialisme Belanda, banyak warga yang tergerak dan sukarela menyumbangkan perhiasan emas yang mereka miliki. Para perempuan Minang yang hadir dan mendominasi rapat akbar ini tanpa ragu melepas cincin, gelang, kalung, dan anting milik mereka. Nah, Minangkabau ini kan terkenal dengan ibu-ibunya yang menyimpan emas. Sampai sekarang ibu-ibu Minangkabau itu masih suka menabung dengan emas gitu. Jadi diadakanlah berbagai pertemuan di berbagai kota, di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, Payakumbuh, ya. Lalu digugahlah. Sekarang untuk mengatasi blokade Belanda kita memerlukan satu kapal terbang, ya, untuk bisa berhubungan keluar. Nah, ibu-ibu itu amai-amai kalau namanya di Sumatera Barat ini langsung mencopot gelang, kalung, ya, cincin, subang, leontin, ya, itu. Istilahnya kalau di sini itu badonce, ya, artinya langsung mereka mengumpulkan sumbangan. Selain di Bukit Tinggi, rapat-rapat yang dihadiri sejumlah tokoh Minangkabau seperti Nini Mama, Cadiak Pandai, serta Alim Ulama juga digelar di berbagai daerah lain di Sumatera Barat seperti di Padang Panjang dan Batipuh. Dari sejumlah rapat akbar ini, warga Sumatera Barat berhasil mengumpulkan 15 kg emas. 15 kg perhiasan emas yang terkumpul lewat berbagai rapat akbar selanjutnya diserahkan Ketua Majelis Pertahanan Rakyat Daerah Sumatera Barat, Hatip Sulaiman, kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta di Gedung Agung atau Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Pada akhir November 1947, perhiasan-perhiasan emas ini kemudian dilebur menjadi emas batangan. Setelah berhasil mengumpulkan 15 kg emas, panitia pengumpulan emas mulai mencari pesawat tempur yang akan dibeli. Melalui dua staf perwakilan Indonesia di Singapura, yakni Letnan Terbang Muhammad Sidik Tamimi atau Dik Tamimi, Ferdi Salim, dan staf pribadi Bung Hatta, Abu Bakar Lubis, melakukan proses pencarian lewat broker atau pialang. Pilihan kemudian jatuh pada pesawat jenis Afro Anson seharga 13 kg emas, yang merupakan pesawat tempur bekas alutsista Perang Dunia Kedua milik mantan pilot Royal Air Force Inggris berkebangsaan Australia, Paul Keegan. Kebetulan waktu itu ada dua orang Minang itu sebagai penghubung Angkatan Udara di Singapura. Namanya satu Ferdi Salim, itu anak Haji Agus Salim. Yang kedua Muhammad Sidik Tamimi, lebih dikenal dengan nama Dik Tamimi. Nah, melalui dua orang ini akhirnya didapat seorang pilot bekas pilot Inggris namanya Paul Keegan, ya. Dulu waktu zaman Perang Dunia, selesai Perang Dunia Kedua itu, banyak pilot-pilot Royal Air Force Inggris itu mereka kuasai sendiri pesawatnya itu dan bisa dibeli gitu. Mau mereka menjual, yang penting dapat uang gitu kan. Ya, karena waktu itu habis Perang Dunia itu kan pesawat-pesawat itu dipegang oleh pilot-pilotnya masing-masing gitu. Karena saat itu pesawat ada di Songkla, Thailand, dan alasan pertimbangan lain, seperti kondisi keamanan di Thailand yang relatif bebas dari blokade Belanda, pihak perwakilan pemerintah RI dan Paul Keegan
sepakat melakukan proses transaksi pembayaran pesawat di Thailand. Namun sebelum transaksi pembayaran dilakukan, pesawat tempur jenis Avro Anson ini sempat diuji coba terbang masuk ke wilayah RI dan mendarat di lapangan Gadui, Kecamatan Tilatangkamang, Agam, Sumatera Barat. Setelah terjadi kesepakatan antara Abu Bakar Lubis, Dick Tamimi, kemudian Ferdi Salim dengan Kigen, lantas Kigen langsung membawa pesawat itu, langsung dia yang apakan pesawat itu langsung ke Bukit Tinggi. Sesampai pesawat di Bukit Tinggi, diperlihatkanlah kepada masyarakat, inilah amat-amat semua pesawat yang sudah kita beli. Patung pesawat ini, monumen ini adalah ukuran asli, replika dari ukuran aslinya. Ya. Kemudian seperti kita lihat di bawah dari pesawat itu ada patung 6 sosok ya. Itu menyimbolkan unsur-unsur kepemimpinan tradisional Indonesia plus TNI Angkatan Udara ya. Ada di depan ini Bundo Kanduang, itu simbol dari kepemimpinan wanita di masyarakat Minangkabau. Nah, Bundo Kanduang inilah yang menyumbang ya, kalau dalam Islam Minangnya disebut amai-amai, kaum ibu ya. Kalau di Jawa mak-mak, kalau di sini amai-amai, yang menyumbangkan 15 kilogram emas untuk membeli pesawat ini ya. Setelah melalui proses uji coba di lapangan Gadui, Agam, Sumatera Barat, pesawat Avro Anson kembali terbang ke Thailand untuk dilakukan proses pembayaran dengan 13 kg emas. Selain Paul Kigen, dalam penerbangan kembali ke Thailand, pesawat juga membawa Dick Tamimi, Ferdi Salim, Abu Bakar Lubis, dan dua penerbang perintis TNI Angkatan Udara, Komodor Udara Halim Perdana Kusuma dan Komodor Udara Iswahyudi. Didatangkanlah kemudian dua tokoh penerbang Indonesia, Iswahyudi, kemudian ditambah dengan Halim Perdana Kusuma. Mereka lah yang mentes pesawat itu. Iswahyudi kemudian mencoba, bahasa kitanya mentrai pesawat tadi, layak enggak dicobanya. Berkeliling di sekitar Gadut di Kecamatan Tilatangkamang, dicobanya, disaksikan oleh masyarakat. Dan demikian juga dengan Halim Perdana Kusuma. Setelah selesai, mereka mengatakan, ya, pesawat ini bagus. Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi yang sejak bulan Oktober 1947 ditempatkan di Sumatera untuk mencari jalan menembus blokade Belanda, dipilih sebagai pilot dan navigator pesawat Avro Anson untuk perjalanan ke Thailand dan perjalanan kembali ke Sumatera Barat setelah transaksi pembayaran. Setibanya di Thailand, rombongan sempat ditolak otoritas penerbangan wilayah Thailand karena dituduh sebagai penyelundup opium. Menyusul penolakan ini, Dick Tamimi, Ferdi Salim, dan Abu Bakar Lubis terpaksa pulang ke Indonesia melalui jalur darat. Karena hanya pilot dan navigator yang diizinkan masuk ke wilayah Thailand, proses pembayaran pesawat Avro Anson pada Paul Kigen dilakukan oleh Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma. Iswahyudi dengan Halim Perdana Kusuma terbang dengan menggunakan Avro Anson ini menuju Bukit Tinggi, tetapi singgah dulu ke Singapura. Sementara yang lain-lain ini, Abu Bakar Lubis dan lain-lain, itu melalui jalur darat, Penang dan segala macam sampai ke Singapura. Kenapa Halim Perdana Kusuma singgah dulu ke Singapura? Karena selain untuk mengantarkan Kigen ke Thailand, dia mendapatkan tugas tambahan lain dari Wakil Presiden Mohammad Atta. Apa tugas tambahannya? Tugas tambahnya adalah ia harus ke Singapura untuk menjajaki kemungkinan pembelian senjata dan juga pesawat. Di sisi lain, dia juga diminta untuk memastikan apakah ekspor Indonesia yang dikirim dari Indonesia itu ke Singapura itu lolos tidak blokade. Begitu pula dengan barang-barang yang dibeli dari Singapura itu untuk dibawa, memungkinkan tidak menerobos blokade Belanda. Nah, dalam kondisi seperti itu, ia singgah dulu ke Singapura. Akan tetapi, ternyata ia tidak pernah sampai ke Singapura.
Ketika Abu Bakar Lubis baru satu jam sampai di Singapura, dia mendapat telex dari kepolisian, apa, ke kantor penghubung Indonesia ya, di Singapura, bahwa sebuah pesawat milik Indonesia itu jatuh, namanya di lepas pantai Melaka di Tanjung Hantu ya. Jadi baru satu jam dia sampai sana, dapat telex di situ, yang ditemukan hanya satu jenazah gitu, yaitu Halim Perdana Kusuma. Kecelakaan pesawat Avro Anson menarik simpati publik di Malaysia, negara tempat jatuhnya pesawat. Insiden yang menewaskan dua perwira udara Indonesia, Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi ini, diberitakan di dua surat kabar besar Malaysia, The Times dan Malaya Tribune. Pemerintah Malaysia juga meminta persetujuan pihak Republik Indonesia untuk memakamkan Halim Perdana Kusuma di Teluk Murok, Malaysia. 28 tahun setelah kecelakaan pesawat Avro Anson, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nama keduanya juga diabadikan sebagai nama bandar udara, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan Bandar Udara Iswahyudi di Madiun, Jawa Timur. Makamnya Halim Perdana Kusuma ya dipindahkan ke Kalibata, tapi Iswahyudi sampai sekarang tidak ditemukan jenazahnya. Nah, tapi orang ini akhirnya menjadi pahlawan nasional, kedua orang ini ya, lalu jadi abadikan, jadi lapangan udara. Kedua pahlawan nasional ini lahir tak lain tak bukan adalah berkat sumbangan ya, amai-amai Minangkabau ya. Pesawat Avro Anson yang dibeli pada akhir tahun 1947 dengan emas hasil sumbangan warga Sumatera Barat ini kelak diberi nomor registrasi RI-003. Aksi pembelian pesawat ini yang diupayakan secara kolektif oleh warga Minang di belakang hari turut menginspirasi rakyat Aceh untuk melakukan hal yang sama, mengumpulkan emas guna membeli pesawat angkut pertama Republik Indonesia, Dakota RI-001 Selawah, pada tahun 1948. Waktu itu, Kepala Staf Angkatan Udara Surya Dharma inginkan yang pesawat RI-001 itu sebaiknya adalah pesawat yang VIP yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia untuk berbagai macam kunjungannya ke berbagai macam wilayah. Nah, Avro Anson itu kalau dilihat secara apanya tidak mewakili untuk itu. Nah, akan tetapi ternyata Avro Anson ini cuma 2 minggu umurnya. Yang 001 ini gimana? Akhirnya Bung Karno, pergilah dia ke Aceh. Berpidatolah Bung Karno di Aceh itu bahwa Indonesia butuh Aceh. Masyarakat Aceh dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk pertahankan kemerdekaan. Ya, yang namanya Bung Karno tentu dengan semangat menggeloranya mengetuk hati masyarakat Aceh, dan mereka pun kemudian menyumbangkan emas-emas mereka. Dan sampailah kemudian terkumpul uang, dibelilah sebuah pesawat Dakota. Dakota itu agak lebih besar dibandingkan dengan Avro Anson. Dan itu kemudian diberi nomor register 001. Di sisi umur pembelian, yang pertama itu adalah Avro Anson. Kemudian yang mendapat nomor register 001 itu adalah Dakota tadi. Yang kemudian RI-001 itu ditambah dengan namanya Selawah. Selawah itu adalah sebuah gunung, nama gunung yang ada di Aceh. Waktu itu ada sebuah kausa yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa mempunyai kewajiban untuk membela negara yang sudah diproklamasikan. Kemudian ada pemimpin yang juga amanah gitu ya, yang bisa menjadi visi. Ya, di zaman itu saya kira juga tidak ada korupsi ya, yang membuat mereka juga yakin dengan para pemimpinnya ini akan setia membela kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 17 Agustus. Dan perjuangan itu menurut saya menggerakkan masyarakat. Jadi bukan hanya elit yang berjuang, tapi masyarakat secara umum untuk membela proklamasi, mempertahankan kemerdekaan.
Meski belum sempat digunakan untuk melawan blokade Belanda, pesawat Avro Anson RI-003 menjadi pesawat pertama milik Republik Indonesia yang didapatkan atas prinsip kecintaan rakyat terhadap negara. Kecintaan dan rasa memiliki negara yang diekspresikan dalam bentuk pemberian harta pribadi secara sukarela. Aksi yang bukan saja heroik dan penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun juga sejalan dengan kemuliaan nilai-nilai tradisi dan filosofi kekerabatan warga Minangkabau. Orang Minang menyadari bahwa untuk mendirikan negara ini tidaklah dengan simsalabim, tidaklah dengan begitu manis, tetapi dengan pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan uang yang seharusnya digunakan untuk anaknya disumbangkan untuk perjuangan. Emas yang harusnya dipersiapkan untuk anak-anaknya orang Minang disumbangkan untuk bagaimana negeri ini bisa dipertahankan kemerdekaannya, bagaimana mengusir penjajahan. Jadi secara apa saya ingin mengatakan, orang Minang itu jangan lihat seperti yang tampak, karena ada sesuatu yang tak tampak yang ada dalam diri orang Minang. Yang sesungguhnya yang tak tampak itu adalah rasa kecintaannya yang mendalam terhadap negeri ini. Masyarakat Minang ini juga selalu kehidupannya itu kan berkelompok, kemudian gotong royongnya itu juga menjadi bagian dari sikap hidup sehari-hari gitu ya. Apalagi untuk sebuah perjuangan, sebuah kos yang sangat penting gitu ya, kausa yang sangat penting, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Jadi banyak ibu, orang tua, mereka yang punya emas dan sebagainya itu didonasikan untuk dana perjuangan itu. Jadi tidak mikir-mikir, jadi terkumpul dengan cepat lah relatif. Nasionalisme orang Minang di dalam mempertahankan kemerdekaan itu sudah proven dari awal ya, dan itu tidak hanya dari ya yang contoh ini, juga tokoh-tokohnya kan juga banyak yang berkiprah.